Pagi guys. Oke, basta selamat pagi. Pergi ke tempat Saya tanya pengalaman aku dan aku. Jadi Tuhan, saya berhubungan orang. Jadi Tuhan, aku tersisa dan aku berhubungan orang. Dia menjelaskan di mana dia minta hilang sama aku dan aku. Haleluya, jadi Tuhan. Ina sayo hasi Tuhan, hari hiasan tendung tebanga. Ada dorong pate. Jauh ini dari dulu-dulu sudah bisik-bisik mau Pak datang sini.
Ada beberapa kali dia sudah bisik kata Moha. Pertama kali saya ingin nak beritahu kita di sinilah tapak rumah Hudson Saswell satu pecinta dulu. Kita ada desa yang laki, kita yang laki kira bujang lah, istri tak ikut. Di sinilah mereka menetap di bawah sana adalah sekolah dengan dewan makan mereka yang di sini. Kalau kita turun mungkin sana ada lubang-lubang tanda tuh. Puji Tuhan, ini ditanam pada tanggal 29 November 2023 di Long Tebangan. Puji Tuhan. Ini kami balik dari tempat Tuan Sapu. Dan hari ini 29 November 2023 sudah kami lihat tempat Tuan Sapu itu. Ya, puji Tuhan. Betul-betul orang di Long Tebangan membangunkan rumah di sini menjadi simbol dan sebagai peringatan bagi orang di Long Tebangan di mana Injil bermula antara orang Kayan pada tanggal 5 bulan Jun 1947. Ya, inilah tempatnya. Dan kalau kita lihat di sekitar ini, kayu-kayu sudah tinggi menunjukkan berapa lama mereka meninggalkan ini. 76 tahun ya, mereka sudah tinggal tempat ini dan baru mereka mulai untuk menanamkan buah-buah dan juga membina bangunan di sini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ini adalah tempat Tuan Sapu buat meja dan kursi, tapi dia gunakan tempat ini untuk membaca ya. Sambil dia membaca, dia lihat sungai ini mengalir dan itu sepertinya ada kaitan di dalam dia membaca Alkitab. Jadi ini tandanya, dua kayu ini, ya walaupun dua ini masih tinggal menunjukkan tempat di mana dia mengambil masa membaca Alkitab dan berhubung dengan Tuhan. Ya, ini adalah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan seorang
hamba Tuhan atau misionari, ya, dia mengambil masa di sini. Puji Tuhan, karena apa yang dilakukan di sini, dia berdoa, dia membaca firman Tuhan, dan Tuhan bekerja di dalam pelayanannya dan misionari-misionari yang lain. Dan kita boleh lihat kesannya, ya, ramai atau hampir atau semua orang di Lok Bangan, mereka percaya kepada Tuhan. Pada 5 Jun 1947. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita buat dia lagi. Ayo, cukup kuman, hah, cukup. Wi, kasih habis dah guys. Sangat terbaik. Sungguh terbaik. Kenyang perut guys. Sangat diberkati. Puji Tuhan, haleluya, cukup makanan. Tuhan baik. Harap ibu, sekolah minggu bawa lagi. Boleh guys, boleh guys. Boleh sekolah minggu lagi guys. Lihan peten lah ya, lihan alam saya. So all this little teman, ini kami cukup abon guys supaya. Normally the perempuan, dok itu perempuan yang pergi. Lagi dalam itu dia pakai nama lagi dia ada dua yo. Lihan dia sekarang. Oh, my God.
Enak nih siku Baraim. Enak nih. Ini di Long Tebangan. Long Tebangan. Wah, ini baru saya dapat menikmati ikan yang paling sedap. Ikan? Ini orang kaya cakap ayam nih, masih kaya. Nah, sini saja yang ada masih kaya yang di Anda mutu halam sangat baik. Eh. Arelan sih gua, arelan. Alah, ini di kenal nih. Ini. Nyaran, dua taring nyaran. Aku makin dua wih kan kap. Ayah, terima kasih. Alhamdulillah pesan. Usi teh putuh nyaran ni doh. Ini. Oh, okay. Ah, kalau ke mana nih? Ini tarik ni, mujuk ikan batu lah. Ikan batu. Ini yang sedap ni. Ikan kolong pun hebat. Ikan kolong. Ikan kolong. Kenorana, ha, lu jauh ini deparan ada. Tadi, kenorana ada. Ikan kuning tam ini mujuk. Mujuk, mujuk kan? Ini ikan semah. Original dari Long Tebangan. Yang tak datang cukup pergi. Yang terdatang hanya rombongan penjilat di KBS yang sempat menikmati ikan fresh, ikan semah dari Sungai Aka. Ditangkap oleh orang Long Tebangan. Terima kasih Long Tebangan. Terima kasih. Ini kepala ikan semah. Wah, sedap. Kepala ikan semah. Pesanan untuk Pesta Steven. Hai Pesta Steven guys. ini baru ikan semak. Oke, sekarang kita dengan JNB Channel. Oke, guys, ini nama aja ikan semak. Dibungkus dalam daun, kemudian dibakar. Begini rupa hasilnya guys. Semestinya sedap. Jom makan. Oke. Mana sekarang nih guys? Sekarang kami berada di simpang jalan ke Long Tap. Sebelah kanan saya Long Tap, sebelah kiri ini pergi Long Tebangan. Kami baru balik dari Long Tebangan guys. Kita pergi kemana lagi? Sekarang kita turun ke Miri, pulang ke Miri. Berharap jalan ini bagus lah. Cuaca pun cantik hari ini, ada panas-panas. Oke guys, kita jumpa di Miri.